Semangat pagi teman-teman. Hari ini sudah sampai di Dusun Semilir habis kondangan tadi. Nih ada gedung apa ini? Kita lihat nanti ya. Ini di lokasi menuju ke Semarang. Kurang lebih ya di Ungaran Ambarawa. Yuk kita masukin dan kita nanti naik seluncuran sama anak-anak. Ikuti jalan-jalan terus. Nah ini anak-anak teman-teman. Nah, ini kondisinya cukup ramai itu. Ini sampai jam 7 malam. Kita bisa mungkin lihat sunset di sini. Kita masuk teman-teman. Wow, besar sekali ini. Kita masuk. Wahana Semilir. Tiket masuk Senin sampai Jumat 30. Hari libur 40.000. Kita coba beli. Oke, teman-teman, untuk anak di atas 1 tahun sudah dihitung. Jadi ini tiket 40.000, 5 orang jadi 200. Nah, ini kita coba masuk ke wahananya, lihat permainannya. Oke. Go. Kita masuk, teman-teman. Nah, situ. Oke, ini dia. Foto dulu ya. Wow, ini dia. Foto sini. Ini suasananya teman-teman ya. Wah, ini mainannya seperti ini. Oke, kita masuk wahananya. Ini souvenir teman-teman. Souvenir. Baju kaos seperti biasa. Dah wahana dulu aja. Kalau ini kan masih buka lama. Wahana maksimal jam 6. Banyak souvenir. Oh, ini akuarium. Oke. Mana bilang mbaknya? Sana kali ya. Oh, ini banyak tas-tas buatan. Keren. Oh, ini scan di sini teman-teman. Kita masuk wahananya dulu. Kalau ini banyak sekali souvenirnya ya. Oke, kita scan barcode dulu. Awas, nggak apa-apa ya, Pak ya. Oke, yuk. Hah? Wow, pemandangannya keren teman-teman. Ini kita langsung masuk disuguhi pemandangan indah. Ini kayak apa? Corong besar ya. Kita masuk. Oh, sini dia. Keren. Kayak gini teman-teman. Hati-hati. Kayu biasanya pelan-pelan. Enggak lari. Awas kesenggol. Oh, ini teman-teman, ini petanya pintu masuk keluar. Oh, ini velodrome tadi. Oh, ini luas banget ini. Peta wisata. Oke, kita langsung aja keliling. Karena tutup jam 6, sekarang udah jam 4. Prosotan, oke, kita langsung ke tujuan utama teman-teman. Teman-teman, kita
kita naik perosotan 15.000 satu orang. Cuma sayang anak kecil 3 tahun masih belum boleh karena tingginya minimal 120 ya. Nah ini tingginya minimal 120. Kita naiknya lewat sini. Wah ini tuh. Yuk kita naik ke atas yuk. Ayo. Ayo naik naik naik. Sini sini. Sini. Oke. Tiga. Oke, oke, langsung naik. Oke, teman-teman, kita langsung lanjut ya. Ini kayak gini di bawahnya. Oh, keren ini. Ini velodrome-nya. Ini seperti ini perosotan kita akan naik. Tingginya 30 meter. Ini lebih tinggi dari Bukit Sekipan ya. Kalau Bukit Sekipan mungkin kurang lebih 15 meter. Jadi makanya tadi anak kecil tidak boleh masuk, teman-teman. Minimal tinggi 120 cm. Oke, kita akan terus jalan menuju naik perosotan 30 meter. Jadi lumayan tinggi. Tidak apa-apa, pelan-pelan. Teman-teman, ini tinggi 30 meter. Jadi memang anak kecil pasti tidak boleh nih. Yang di bawah 120 nih, mau lihat tingginya. Olahraga naik ke atas. Udah sampai. Keren. Ini velodrome tadi yang paling tinggi itu untuk naik perosotan. Ini lokasinya kayak gini, teman-teman. Udah sampai. Oke. Teman-teman, akhirnya kita naik, sudah sampai ke atas 30 meter nih. Nah, kita akan meluncur, tapi kita coba lihat pemandangan indahnya. Di atas ketinggian 30 meter, teman-teman. Ada tawon. Keren itu. Ini ya, teman-teman ya. Oh, ini seperti ini. 30 meter ya. Kita lihat dulu. Kayaknya pelan dong. Keren pemandangannya seperti ini, teman-teman. Kita akan coba lihat ini meluncur. Santai. Keren. Enak loh kayaknya. Tuh. Kayak gitu, teman-teman. Siap ya, 1, 2. Okay.